Sawahnya udah jadi danau. Kota Padang, Sumatera Barat, Sumbar, kembali terendam banjir pada Sabtu, tanggal 30 Oktober tahun 2021. Sedikitnya ada beberapa titik genangan akibat hujan deras yang melanda daerah Kota Padang dari siang sampai sore. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang, Sutan Hendra, membenarkan kejadian banjir di Kota Padang. Ia menyebut, belum ada daerah yang perlu penanganan evakuasi dari dampak banjir sendiri. Guyuran hujan dengan skala rendah hingga lebat yang melanda Kota Padang sejak Sabtu pukul 13 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat membuat sebagian besar wilayah Kecamatan Lubuk Begalung terendam banjir setinggi lutut orang dewasa. Berdasarkan pantauan kondisi Kampuang Jua pada Sabtu sore setelah diguyur hujan lebat, air sungai meluap di Kampung Jua Lubuk Begalung, Sinar Pelangi, RT 1 RW 1.